Nah, ini dia udah jadi. Oke, kita seperti biasanya ya, kayak bikin tam, kayak bikin apa aja ya. Pokoknya dari botol bekas. Ini kita pilih dari botol Pocari Sweat yang agak kerasan, karena nanti untuk suaranya biar lebih nyaring ya. Makin keras makin nyaring. Karena kalau pakai botol aqua nanti malah jadi kayak tam gitu suaranya. Oke, langsung aja kita eksekusi, kita potong untuk bagian mika terbangnya. Kita usahakan untuk ukurannya ya dipasin sama ini ya, sama tingginya mika. Karena kalau untuk lebarnya kita pasti sampai ya, karena ini gede juga, ini kotak bentuknya pasti sampai. Kalau untuk masar tingginya kalian perlu diperhitungkan untuk ukuran kotakannya. Oke, kalian juga harus siapin paku payung ya. Ini harganya 2000 di toko bangunan. Nah, kita paku bagian sini dulu, terlebih dulu ya. Ini agak susah karena bentuknya begini sih, kayak kurang apa? Kurang rata. Paku payungnya. Oke, nanti diratain semuanya ya. Oke, ini udah rapet semua. Usahain rapet ya biar kenceng. Dan bagian yang pinggir ini kita potong, jangan terlalu habis. Ini bagian sininya jangan terlalu habis. Oke, ya usahain dirapiin ya. Kalau kalian mau bikin, kalau enggak ya udah enggak apa-apa. Untuk proses selanjutnya kita bakalan panasin. Iya, yuk kita panasin. Kita langsung bakar. Dan kali ini kita mau bikin ciknya dari sendok ya. Kita beli di Shopee kemarin 8 wadah ya, isinya 6 6 18. Sebenarnya kita cuman butuh berapa itu? 4 kali 8 kali ya 16, sisa 2. Kita lubangi bagian tengahnya. Ini kurang gede ya, nanti kita gedein lagi. Oke, nanti jadi kayak gini ya, makin paku. Ya, yang pasti lebih gede lah dari pakunya ya, biar agak kenduran. Oke, kita bikin 8 dulu. Ini karena menguras kekuatan paku ya, jadi baiknya ini melengkung. Jadi baiknya dipukulnya pelan-pelan, terus di bawahnya itu ada lubang buat masuknya ya, karena kalau di sini nanti pasti pakunya melengkung bengkok terus.
kita bakal jadi cover. Oke, ini tanda kalau kita sudah siap cover lagu ya. Oh, yang terpenting ini karena semuanya sudah terbuat dari kemarin ya. Ini maaf, berantakan. Hitam, ada bass, ada dadu, dan tinggal terbang. Untuk lebih ramainya mungkin besok kapan kita mungkin nambah lagi. Terus ini mungkin belum ada keprak, tapi sementara ini udah jadilah.